Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya mau unboxing barang yang saya beli daripada Shopee. Tadi saya sudah buka, tapi saya belum tengok di dalam. Ini itemnya adalah saya mau buka. Baru saja saya order dan alhamdulillah cepat pula dia sampai dengan condition dia yang okay. Jarang bungkus dengan ada ini bubble wrap ni, kira sangat bagus lah kalau ada bubble wrap bagi saya. Apakah di dalamnya? Mari kita tengok kerasnya. Ini adalah H&B. Apakah di dalam? Mari kita tengok. Dia seperti ini guys. Dia ada casing. Begini. Alah, macam ada koyak sudah ini guys. Apakah tadi saya yang terpotong atau apa? Tidak apa. Yang penting jangan di dalam dia rusak. So, mari kita tengok di dalamnya, guys. Sudah terbuka sudah sedikit. Oke, kita buka. Bismillah. Ini. Ceng-ceng. Beginilah supaya kita sama-sama tengok. Okey. Tadaa. Nah, sebenarnya saya beli ini. Ini adalah set untuk alat melukis. Saya mau tengok ini apa ini. Apa konon ini? Oh, ini untuk perahu. And then, ada lagi satu perahu. Ini perahu juga gegar-gegar guys. Nah, then dia ada pensel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 batang pensel. Apakah di sini dia ada daripada 5H, 4H, 3H, 2H, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 8B. Lepas itu dia ada lagi charcoal. Ini charcoal pencil yang ini untuk kalau yang mau kalau itu rambut senanglah. So dia ada hard. Ini hard. Apakah itu hard? Okay, itu hard, medium and soft. Lepas tu ni satu, saya pun tidak tahu apa ni. Mungkin blending ke apa ni? Saya pun tidak tahu guys. Saya cuma order saja. Wih, siapa tidak tahu apa ni? Nanti lihat tengok dia punya tutorial. Tunggu dulu. Oh,
dia cakap graphite soft. Wah, 6B. Okay. Selepas itu dia ada bagi juga ini. Wow, ini adalah pisau kasih tajam itu, yang pensil yang tidak boleh diraut lah, contohnya yang ini cakol-cakol nih, kalau kita raut tuh makin korot dia makin pendek, dia tidak akan dapat tajam, sebab di ujung tuh macam ada nusit. Alamak, hitam sudah jari saya. Wah, ini kuat pula dia punya cakol tuh. Wow, sakai. Oke, ini apa lagi? Ini adalah, oh, ini dia punya pencil holder nih. Ada ya, pencil holder. Pertama kali benih guys yang membeli nih, alat-alat tulis nih. Alat-alat yang set begini nih. Itu pun saya nampak daripada video. Adalah satu video yang melukis. So dia cakap ini dia order lah, tapi dia Filipino lah gitu, dari Filipina. Tapi sekali saya cek Shopee di Malaysia tempat kita ni pun ada juga. So dia ada ini lagi, blender semua ni, ada stem kali bilang, lupa sudah baku namanya. Wah, dia ada pemadam yang besar ni, bolehkah dia padam hitam tangan lemak. Okay, senang lah nanti melukis, perasan try lah susunya. Okay guys, tunggu guys, aku sih ubah dulu sikit. Senang kamu nampak. Okay. Wah, ini bayang semut, dia tahu ni apa ini. Oh, inilah tu yang pemadam dia bilang yang senang, dia soft saja ini, senang mau ambil yang ujung-ujung. Tak payah sudah, saya mau potong-potong punun lah pemadam. Okay, yang ini apa lagi nih? Ui. Oh, ini ada lagi. Ada mah, saya pun tidak tahu macam mana guna-guna semua barang nih. Cakol kali ini. Nah, soft, medium, hard. Soft, medium, hard. Nantilah siapa lah orang yang camping pernah pandai pakai ini, belilah, beli komen-komen, kasih tahu saya macam mana cara memakai. Yang ini pula apa bah ini? Apa ini ya? Saya pun tak tahu ni. I have no idea yet. So nantilah saya tengok balik itu yang tempat saya beli itu. Mungkin diorang ada kasih apa? Nampak cara-cara mau pakai kan? Okay. So itu saja. Saya beli barang yang, saya pun tidak tahu pakai guna atau tidak. Cuma yang saya tahu guna inilah. Sikit-sikit. Wow, pertama kalinya saya membeli set ini untuk diri saya sendiri. Happy-nya saya. Beli tutup ini. Begini. Kira pencil case lah kan. Tapi masalahnya ini, no, dah koyak. Tak apalah. Kira tanda lahir lah nih. Kan. Nanti saya komen lah, nanti saya bagi tahu yang tempat saya beli itu, saya gambar, saya kasih tahu itulah. So supaya diorang mungkin boleh berhati-hati lah next time kan. So itu saja review saya tentang ini H&B. Saya tidak tahu apa nama dia penuh, nanti sekejap saya cek buat telefon. H&B. Tunggu. Okay. Dia adalah, nah nampak, Aboski 32 pieces professional drawing set. Murah saja nih guys. Nah, RM32.80. Tapi campur penghantaran semua macam 40 lebih lah. Saya ingat. So, wah, oh, nantilah saya tengok macam mana cara mau pakai dia. So, siapa-siapa yang mau membeli alat tulis ini,
Nah, ada pula dia punya video. Tuh. Nah. Wah. H&B kira murah lah ni kalau dibanding dengan yang macam jenama Staedtler lah, Faber lah. Kan. Saya terberani om lukis begitu. Takut macam hidup. Nah. Ini bahasa Tunisia tak tahu guna. Nah, ini. Tengok ada lagi kah? Nah, tu nah yang itu tu. Ini. Apa? Alamak. Apa kan gunanya tu? Ah, ada di sini. Ada di sini, guys. Nampak. So dia bilang nama dia sandpaper. Astaga. Sandpaper untuk apa tu? Astajam. Ha, dia semua ada di sini pula dia cakap. Sakai pula sini. Double hall sharpener. Dia boleh nampak bahkan nak silau. Macam mana tu? Cep-cep. Aku pun tak tahu lah macam mana aku mesti nampak kamu orang. Tapi kamu boleh, kamu boleh check it out di sini Shopee. Nanti saya letak dia punya link di bawah. Bukan link, dia punya nama ni lah, Avoski 32 Pieces. Dia bilang professional drawing pencil. Kepada yang minat-minat melukis lah, yang mau mendapatkan set yang murah, saya rasa okey ni. Nantilah saya try pakai untuk saya punya next, saya punya lukisan. So itu saja perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thank you so much kepada yang subscriber saya yang setia menonton video-video saya. Terima kasih banyak-banyak. Dan okay, itu saja dari saya kali ini. Bye-bye.